Hanya satu pakej 3D di belatan Gua Musang ke Mentara dalam projek lebuh raya Central Spine Road CSR bermasalah manakala 10 sub pakej berjalan dengan baik. Perkembangan itu meyakinkan kerajaan pembinaan lebuh raya dari Kuala Krai ke Sempadan Pahang dengan kos RM3.2 bilion akan siap sepenuhnya akhir tahun 2025. 2,500 pegawai dan anggota pasukan penyelamat dari pelbagai agensi dan 1,500 sukarelawan merupakan jumlah kerahan tenaga yang sedang siap siaga berdepan sebarang kemungkinan banjir besar di Terengganu dari aspek pengagihan bekalan makanan dan keselamatan PPS. Kertas siasatan yang diperkemaskan berhubung dakwaan-dakwaan terkandung dalam buku bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas akan dirujuk semula ke Pejabat Peguam Negara esok. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.